علينا وسددنا اللهم نسألك الهدى وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Saya rasa macam rendah pula ni. Ramai nak diri tu di belakang. Saya duduk atas meja ni pun tak apa. Boleh? Tak kisah. Ha? Saya tak apa. Ramai protes tu. Boleh, boleh. Kaki pun tak sampai ni. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Mengurusi majlis seterusnya yang berusaha mengurusi masjid Salihin serta jawatan kuasa, para pegawai masjid, tuan-tuan imam, Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Tajuk yang diberikan oleh pihak masjid ialah tanda-tanda kiamat zaman ini. Tanda-tanda kiamat disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Macam inilah
Adakah di dalam satu majlis Nabi menghabiskan kesemua tanda-tanda kiamat? Tidak. Ada tanda kiamat yang ratusan sahabat mendengarnya, seperti akan keluarnya Dajjal. Ratusan sahabat yang mendengarnya. Kemudian dia diceritakan oleh puluhan sahabat Dajjal, maka dia menjadi tanda kiamat yang mutawatir, maknawi. Ada tanda kiamat yang disaksikan oleh, yang didengari oleh belasan sahabat sahaja. Antaranya serigala yang bercakap pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah tajuk hadis Dhi'bu Uhban. Serigala Uhban yang bercakap. Dan ada tanda kiamat hanya beberapa orang sahaja sahabat Nabi yang mendengarnya. Alhamdulillah, kesemua tanda-tanda kiamat ini sampai kepada kita pada hari ini. Para ulama membahagikan tanda kiamat kepada kecil dan besar. Bermula daripada zaman Nabi, apa tanda kiamat ini berlaku? Jawapan dia mudah, bermula pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Adam tak ada tanda kiamat. Zaman Nabi Sulaiman tiada tanda kiamat. Zaman Nabi Yusuf tiada tanda kiamat. Begitulah zaman 124,000 orang Nabi, tiada tanda kiamat. Tanda kiamat bermula pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang paling awal ialah wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Rasulillah, itulah antara tanda terawal bahawa kiamat sudah dekat. Kiamat bermaksud berakhir umur alam ini, bukan bumi ini, alam keseluruhannya. Kiamat bermaksud berakhir usia alam ini keseluruhannya. Apabila Israfil tiup sangkakala, maka berakhirlah usia alam ini. Mereka yang menyaksikan kiamat hanyalah bakal-bakal penghuni neraka Jahannam yang akan kekal buat selama-lamanya di dalam neraka Jahannam wal-iyadzubillah apabila mereka menyaksikan kiamat. Itu antara berita terburuk nombor satu di dalam sejarah kewujudan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila sebahagian umat Nabi Muhammad menyaksikan kiamat. Hati-hati tuan-tuan, satu orang bila dia tengok peristiwa kiamat, ketahuilah dia adalah penghuni neraka Jahannam, khalidina fiha, penghuni yang kekal selama-lamanya. Sebab tidak akan ada seorang pun orang Islam yang hidup ketika berlakunya kiamat. Walaupun iman di dalam hatinya hanya berbaki sebesar sebutir pasir sahaja. Ini bukan saya sebut ni. Yang Nabi sebut lebih kecil. Saya nak bagi faham. Sebesar zarah lagi nak bahas atom pula, proton pula, apa pula ni, saga ke wira. Jadi saya sebut sebesar sebutir pasir. Sesiapa sahaja beberapa saat sebelum berlaku kiamat, sekiranya ada di dalam hatinya iman,
walaupun sebesar pasir, satu pasir, maka dia akan mati sebelum berlaku kiamat. Dengan angin sejuk yang keluar daripada Yaman ataupun Syam, dalam riwayat yang kedua, angin itu angin sejuk. Kena orang Islam, mati orang Islam. Islam yang macam mana ustaz? Islam yang kan banyak, tuan-tuan tengoklah hari ni. Islam yang macam mana? Islam yang pakai tudung, orang perempuan pakai tudung tapi baju lengan sekat di sini. Islam macam tu ke? Islam yang semayang setahun dua kali, raya puasa dengan raya haji saja ke? Islam yang macam mana? Dia Islam berbaki iman walaupun sedikit di dalam hatinya. Dia tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah mempersendakan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat tu. Jangan pernah syirik, jangan pernah murtad, jangan pernah mempersendakan hukum hakam Allah, jangan pernah mempertikaikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap Islam walaupun berbaki sedikit. Bercerita Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang dia berkata tentang dirinya sendiri, dia cerita Sayyidina Huzaifah ialah pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahsia-rahsia yang bahkan kadang-kadang Nabi pesan sehingga aku wafat barulah diberitahukan rahsia itu. Siapa nak tahu cerita akhir zaman, lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Huzaifah, mereka yang berbaki iman walaupun sedikit akan mati beberapa ketika sebelum kiamat. Zaman hari ini ada jam, maksudnya beberapa minit sebelum kiamat tetap akan mati dengan angin sejuk itu. Bagaimana iman mereka? Iman mereka ialah berbaki iman mereka dan mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang saya sebutkan tadi. Sehingga ada di kalangan mereka, tuan-tuan tengok waktu tu, masih beriman, di kalangan mereka yang menyebutkan perkataan la ilaha illallah tapi dia tak tahu apa itu la ilaha illallah. Bukan tak solat, bukan sahaja tidak solat, tak puasa Ramadan, tak. Dia sebut la ilaha illallah tapi dia pun tidak mengerti apa itu la ilaha illallah. Bila orang tanya apa itu Allah ataupun la ilaha illallah, dia jawab dulu pernah dengar nenek moyang kita sebut, kita pun tak tahu tapi kita sebut dan berpegang dengan kalimah itu. Tuan-tuan ingat banyak mana iman dia waktu tu? Tidak ada ibadat yang dia lakukan tetapi dia tidak syirik kepada Allah. Ini antara rahsia yang dipegang rapat oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Suasana beberapa minit ataupun beberapa jam sebelum berlakunya kiamat. Dahsyat. Sebut Allah, dia pun tak tahu. Sebut la ilaha illallah, bila disoal dia kata dulu pernah dengar nenek moyang kita sebut tentang perkara itu. Kemudian hadis-hadis tentang akhir zaman ini dihimpunkan oleh ramai para ulama, antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Al-Athir. Dalam Sahih Muslim pun banyak tentang hadis-hadis tentang akhir zaman. Ada seorang ulama yang himpunkan buku-buku tentang hampir kesemuanya, tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Kenapa belajar tanda-tanda kecil dan besar?
Adakah selepas belajar tentang hadis akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat, kemudian tinggal pekerjaan, terus bermusafir ke Syria, menetap di sana? Sebab Nabi sebut perang akhir zaman akan berlaku di Syria. Nabi tak sebut Syria, Nabi sebut satu nama tempat. Jelas perangan itu belum berlaku. Ada orang dia kaji, akhirnya buat surat berhenti kerja. Bawa keluarga menetap di sana. Ni waktu saya belajar dulu ada. Tak sampai lah 30-40 orang. Adalah berapa belas orang. Kami tak balik dah. Ustaz, menduduk sini. Kenapa tak balik? Persiapan akhir zaman. Tindakan itu salah. Nabi tak sebut apabila berlaku peperangan, apabila mendengar tentang hadis Al-Malhamatul Kubra, hadis perang akhir zaman Armageddon itu, Nabi tak sebut bila dengar hadis tu pergilah kamu ke Syam, Syria. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, kalau kamu tahu esok kiamat dan di tangan kamu ada benih, maka tanam dulu benih itu. Teruskan kehidupan seperti biasa. Teruskan istiqamah ketaatan kepada Allah SWT seperti biasa. Entah ni, hadis-hadis ni yang kita belajar ni bukan untuk terus. Bulan lepas saya tengok perkampungan akhir zaman di Indonesia pula dah. Dia kaji hari akhir zaman, dia kaji hari akhir zaman, dia bawa apa nama ni, kenyataan itu, bawa kenyataan ni, akhirnya beli satu tanah atas bukit, atas gunung, buat perkampungan akhir zaman pula dah. Ni siapa yang nak berniaga apa semua ni, nak bekerja dengan majlis bandarah, nak kerja di pejabat? Adakah itu yang disuruh oleh Rasulullah? Tidak sama sekali. Orang Islam apa pun yang berlaku, dia dengan tanggungjawab dia dan juga amanah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti dia tunaikan. Sebagai hamba, lunaskan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat, kemudian ada keluarga, kan? Kecualilah bila sampai pada masanya. Ni kita belajar tentang hadis-hadis akhir zaman ni untuk kita amalkan. Hidup seperti orang Islam biasa, buat tanggungjawab kepada Allah, kepada keluarga, jiran, rakan-rakan, ibu ayah semuanya. Kecualilah datang hukum hakam yang berkaitan dengan hadis akhir zaman untuk kita amalkan, untuk kita jalankan, maka waktu tu kita laksanakan hukum hakam tersebut. Contoh apa? Contoh macam ni. Mudah faham? Contoh, antara tanda kecil kiamat yang belum berlaku, keluarnya Imam Mahdi. Ratusan sahabat mendengar hadis ini. Ratusan. Puluhan sahabat meriwayatkan cerita tentang keluarnya Imam Mahdi. Sehingga menjadikan Zuhurul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, di antara hadis yang mutawatir maknawi. Lebih tinggi daripada hadis sahih. Atas lagi. Maksudnya sangat kuat. Sangat kuat sebab bilangan sahabat yang meriwayatkan tu berpuluh-puluh orang cerita ni. Maka Nabi sebut apabila keluarnya Imam Mahdi, beliau akan dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram, bainar rukni wal maqam. Apa nama ni, dia akan dibai'ah oleh para ulama yang pertamanya, ulama-ulama yang datang. Tuan, ingatlah ulama, tuan. Jangan tinggal para ulama. Jangan tinggal para ulama yang rabbani, yang soleh, yang alim, yang soleh, yang muslim. Mereka inilah sampai dalam syurga akan disoal oleh penghuni syurga tentang itu dan ini. Ulama, tuan, sampai dalam syurga. Di barzakh, di mahsyar, dalam syurga. Ketiga-tiganya ada dalil, ada hadisnya.
Bagaimana orang ramai bersoalkan para ulama, masih bertanyakan alim ulama di tiga tempat ini. Maka bila Imam Mahdi keluar, ratusan yang pertama membaiat Imam Mahdi. Baiat ni maksudnya kami melantik, centulah kan, kami melantik Imam Mahdi, kami bersetuju bahawa Imam kamu wahai Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi adalah pemimpin kami. Itulah baiat taat setia. Kita memberikan perlantikan kita, persetujuan kita untuk melantik beliau, dan taat setia kita, keseluruhan ketaatan kita kepada beliau. Itu baiat mesti berlaku di Masjidil Haram. Di antara maqam dan juga di depan itulah maqam tu, maqam Ibrahim tu, di situ mesti berlaku di situ. Dia tak boleh berlaku di Masjid Salihin, tak sah. Boleh jentik telinga orang tu hak mengaku tu kan. Lepas tu imam pula mengaku kan, bungkus dengan jubah tu. Subhanallah. Dia ada kriteria dia yang tak boleh diubah, yang telah digaris rapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang terawal yang membaiat beliau adalah para ulama. Dan para ulama siapa lagi? Mak yang baiat dia dulu. Maka Nabi pun sebut, apabila kalian mendengar bahawa beliau sedang dibaiat, telah dibaiat, maka pergilah walau habwan ala salji, walaupun kalian terpaksa merangkak di atas salji. Ha, waktu tu kena pergi. Waktu tu kena pergi. Tapi kena belajar juga fiqh jihad, hukum hakam fiqh yang berkaitan dengan tuntutan jihad. Kena pergi. Kan orang yang ibu dia sakit dan dalam keluarga dia hanya dia seorang saja yang ada untuk menjaga ibu dia, adakah dia kena pergi dan tinggalkan ibu dia? Dia ada hukum hakam dia kan. Empat beradik laki-laki yang ada dalam keluarga, yang ada dalam keluarga, apakah keempat-empat kesemuanya wajib? Banyak hukum hakam yang berkaitan, kena belajar, mesti belajar. Dengan sebab itu yang akan menyertai peperangan itu hanya dua kumpulan, dua syarat sahaja. Yang pertama, mereka yang ada iman. Yang kedua, mereka yang ada ilmu. Mesti ada ilmu. Mesti ada, mesti ada ilmu. Itu kenapa kita mempelajari hadis-hadis akhir zaman, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Nombor dua, kata para ulama, di dalam tanda kiamat kecil dan besar, hadis akhir zaman ini ada banyak perkara yang berkaitan dengan akidah dan i'tiqad kita. I'tiqad dan akidah kita. Ha? Yang berkaitan dengan akidah dan i'tiqad kita. Dan yang ketiganya, meningkatkan iman kita. Saya sebut ini dulu. Saya sebut ini dulu. Supaya orang yang belajar ni, dia tak buat benda yang salah. Dia tak buat keputusan yang salah. Macam yang saya sebut tadi. Berhenti kerja, pergi musafir. Tinggal anak-anak. Pergi duduk sana lah. Kebetulan di Syria ada perang, dia pun masuk perang sekali. Subhanallah. Nah, supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan yang salah. Meningkatkan iman kita. Mana-mana hadis pun meningkatkan iman kita. Antara hadis yang sangat membuatkan kita tingkat iman, percaya dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bila kita tengok Nabi sebut tentang benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi sebut bahawasanya, ketahuilah apabila kalian melihat, apabila kalian melihat tanda-tanda kiamat ini yang aku sebut, ketahuilah kiamat sudah hampir. Bulan terbelah dua. Insyiqaqul qamar. Bila berlaku? 1400 tahun yang lalu dah berlaku. Lama dah. Kemudian Nabi sebut, setelah selesai semua tanda kiamat ini, kalian akan melihat tanda besar yang pertama akan muncul. Sebelum keluar tanda besar yang pertama itu,
kalian akan melihat beberapa tanda lain, antaranya surutnya apa nama ni, Buhairah Tabariyah, sungai Tabariyah, Tasik Tabariyah yang berada di antara negara haram Israel dan Syria dan Palestin. Ada satu tasik yang luas. Apabila tasik itu mula surut, ketahuilah Dajjal semakin hampir. Tuan-tuan tengoklah dalam YouTube baru ni, tak payah tengok ceramah, tulis tentang Tasik Tabariyah, dokumentari yang kerajaan haram Israel sendiri buat, bagaimana sukatan air di tasik itu makin menurun sejak berapa puluh tahun yang lalu sampai hari ini. Sebahagian jeti yang dibuat, sebahagian jeti yang dibuat di tasik itu luas tuan-tuan, berpuluh-puluh kilometer, dan dia sangat dalam, tak silap saya 60 meter kedalaman dia. Tak silap saya, saya tak ulang kaji pun ni, ni maklumat lama, saya tak ulang kaji tuan-tuan. Keluasan dia berpuluh kilometer tasik tersebut. Nak tahu dekat muncul Dajjal, dua hadis. Yang pertama, tiga tanda, kemudian hadis yang kedua. Tiga tanda yang pertama, surutnya tasik itu. Tuan-tuan tengok tasik itu kan, sebahagian jeti yang dibuat hari ini tak boleh guna dah, sebab dulu jeti itu duduk di, duduk di atas, yang duduk di bawah sukatan dia. Dan Kementerian Israel menyuarakan kebimbangan mereka dengan surutnya kadar air di tasik tersebut. Kemudian dalam hadis yang tu juga, hadis yang yang sama juga, nak tahu dekatnya Dajjal, kemunculan Dajjal ini, yang kedua Nabi sebut tentang tentang apa? Apa? Nakhlu Baisan. Ini baru datang sikit. Kan, Nakhlu Baisan. Nakhlu Baisan ini ialah ladang kurma. Ladang kurma, ladang buah kurma. Waktu sahabat Nabi, waktu 30 orang yang sesat masuk dalam pulau, 30 orang zaman Rasulullah masih hidup. 30 orang bukan Islam, agama Kristian, kesemuanya Kristian, sesat selama sebulan di lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau, akhirnya berjumpa Dajjal di pulau itu. Hadis itu riwayat Imam Muslim, hadis sahih, jumpa Dajjal. Dajjal tanya tiga soalan. Yang pertama, Tasik Tabariyah, Dajjal tanya sudah kering ataupun belum. Dia sebut banyak. Dajjal kata ketika air itu mengalami kekeringan, maka ketahuilah aku hampir keluar. Bukan mulut saya, ini cerita ni bukan dari mulut saya. Ketahuilah ketika kalian melihat air itu mengalami kemerosotan, penurunan, kekeringan, ketahuilah hampir sampai masa aku keluar, kata Dajjal. Itu perbualan dalam Sahih Muslim di antara Dajjal dengan 30 orang tadi. Akhirnya 30 orang tu, sahabat tadi, dia masuk Islam seorang tu. Soalan kedua Dajjal sebut, Dajjal tanya Nakhlu Baisan itu. Dajjal tanya ladang Baisan masih berbuah? Yang 30 orang tu jawab, ya masih berbuah, kurmanya masih banyak, ladang itu masih mengeluarkan kurmanya yang banyak. Hari ini tuan-tuan, ladang Baisan ini 2019 sebatang kurma pun tak ada dah. Dajjal sebut ketika itu, ketika kalian mendapati dia tidak lagi berbuah, maka dekatlah zaman aku keluar. Yang ketiga yang disoal oleh Dajjal ialah apa? Siapa ingat hak bahasa Arab tu? Ainu Zughar. Abang ni hafal kan? Ainu Zughar. Ain Zughar ini disebutkan oleh para ulama hari ini.
antaranya bekas mufti besar Mesir, orang yang sangat alim, Dr. Ali Jumaah, Profesor Dr. Ali Jumaah, antaranya Dr. Muhammad Al-Arifi, Dr. Umar Abdul Kafi. Ini ulama-ulama yang banyak bercakap tentang hadis akhir zaman. Ain Zughar itu merujuk kepada laut mati. Ini antara pendapat mereka. Yang paling banyak mereka sebut itu. Kata Dajjal, apabila kalian melihat Ain Zughar itu semakin surut, ketahuilah masa untuk aku dibebaskan semakin hampir. Ketika rombongan para ulama dari Mesir pergi ke Ain Zughar, ini saya dengar sendiri daripada mulut Dr. Ali Jumaah. Ketika mereka pergi ke Mesir, sampai di Ain Zughar, laut mati. Mereka pun berdiri di jalan, lalu berjumpa dengan orang kampung. Lalu Dr. Ali Jumaah pun tanya, dulu Ain Zughar ni kawasannya dari mana ke mana? Maka orang kampung situ beritahu, dulu Ain Zughar ni daripada tempat tuan berdiri ni, yang sudah jadi jalan raya. Ain Zughar ini dulu daripada tempat tuan berdiri ni sampai hujung sana, yang sudah pun kosong. Tapi masih lagi berbakilah, kawasan yang ada air tu masih berbaki. Tapi makin lama, makin surut. Dan yang dirahmati Allah sekalian, 1400 tahun yang lalu, sudah 1400 tahun. Tuan-tuan, hari ini 1400 berapa hijrah? Tak dengar jawapan ni. 1441. 1441 tahun yang lalu. Sejak 1400 tahun yang lalu, tanda kiamat kecil telah pun berlaku. Ada tak ustaz tanda kiamat kecil yang disaksikan oleh Rasulullah? Ada. Apa? Kelahiran Nabi sendiri. Peristiwa Nabi dilantik menjadi Rasul, itu tanda kiamat. Serigala Uhban yang bercakap, bulan terbelah dua, kesemua tanda kiamat itu, ada berapa belas tu, berlaku ketika Nabi masih hidup. Maksudnya dah lama. Ya, sudah lama. Kalau begitu, selepas 1441 tahun, berapa yang dah berlaku? Ini yang soalan menarik. Kalau macam tu, setelah 1441 tahun, berapa yang sudah berlaku? Maka ramailah para ulama senaraikan tanda-tanda kiamat yang sudah pun berlaku, sangat banyak. Tanda kiamat kecil ni saya tengok paling banyak dihimpunkan oleh para ulama, dia tidak melebihi 180. Kalau tak silap saya, ni bacaan lama saya. Bacaan lama, lama tak cerita tentang tajuk ni. Yang dihimpunkan oleh para ulama, keseluruhannya tidak melebihi 200 tanda kecil kiamat. Yang dah berlaku melebihi 100. Daripada 100 lebih ini sampai kepada satu tahap, iaitu tanda besar kiamat yang pertama. Untuk membuatkan kita semua ni faham, anak-anak kita faham, saudara mara kita faham, kita ni dengan tanda kiamat besar kiamat yang pertama jauh ke dekat, maka kita melihat dua hadis ni. Yang pertama, hadis yang saya cerita kat tuan-tuan tadi yang tiga tanda tadi. Hadis yang kedua ialah apabila disebutkan oleh Rasulullah SAW, Nabi sebut, inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, riwayat yang banyak, melalui riwayat yang pelbagai beberapa turuk, sesungguhnya dekat-dekat dengan zaman kemunculan Dajjal. Tadi kita tengok dah tiga tanda, tiga-tiga dah berlaku, cuma belum kering sepenuhnya dah. Sedang berlaku dengan amat banyak. Hak tiga tanda tadi. Hadis yang kedua ni, hadis ini tuan-tuan,
Hadis ini yang berkaitan dengan Dajjal ini menceritakan suasana dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Apa yang akan berlaku? Nabi sebut inna amaman Dajjal, sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, sinina khadda'ah ataupun sanawatun khadda'at, Nabi sebut tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Tipu di sana sini, sehingga satu-satu penipuan itu apabila disebarkan daripada barat, diketahui oleh penduduk di timur. Subhanallah. Viral lah cerita bohong apa pun. Cepatnya manusia-manusia yang tak ada iman untuk kongsi dan sebarkan cerita tersebut. Viral lah video apa pun yang tak betul. Betapa cepatnya dalam masa satu jam mula disebarkan di Amerika Syarikat, dalam masa satu jam lebih beratus buah negara video itu dah sampai. Dan video itu rekaan tidak betul. Nabi sebut subhanallah, satu pembohongan dikongsi, Nabi sebut disebar sehingga memenuhi ufuk timur dan barat. Penuh tuan. Semua orang yang pandai buat video berlumba-lumba untuk membuat pembohongan. Tak payah bincang luar negara lah, yang dalam negara pun banyak. Ada satu laman web dibayar khas untuk mereka video. Tak payah sebut tuan-tuan jari pula. Kajian. Satu laman web khas boleh dibayar untuk buat video apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sinina khadda'ah, Nabi kata dekat-dekat dengan zaman kemunculan Dajjal, kamu akan melihat penipuan, tahun-tahun penipuan dan penyelewengan. Apa antara sifatnya lagi? Nabi sebut yukadzabu fiha sadiq, orang yang bercakap benar akan dikatakan penipu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib, orang yang penipu akan dikatakan bercakap benar. Orang percaya benda yang tipu dan orang dustakan benda yang benar. Ini zaman. Inna amamad dajjal, disebut dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Suasana ini akan berlaku. Banyak ke sikit zaman ini tuan? Setiap hari kita boleh melihat video, rakaman-rakaman video kenyataan tulisan yang bohong disebar dan di-share. Setiap hari sampai dalam grup asatizah pun ada juga share juga. Kamu ustaz, kamu share juga benda yang tak tahu betul ataupun tidak. Macam mana? Apatah lagi orang biasa. Lagilah. Kemudian Nabi sambung, wa yukhawwanu fiha al-amin, orang yang amanah tidak dilantik. Wa yuktamanu fiha al-kha'in, orang yang khianat, orang yang bermasalah, orang yang tak ada maruah, orang yang tidak jujur, yang tu yang dilantik di akhir zaman. Wa yatakallamu fiha ruwaibidah. Tengok hadis Nabi. Subhanallah. Dan Nabi sebut akan bercakap banyak ketika itu ar-ruwaibidah. Ruwaibidah ni bahasa Arab. Tapi sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma ruwaibidah? Ya Rasulullah, ruwaibidah itu apa? Nabi sebut ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Lelaki bodoh yang tak cukup ilmu tetapi bercakap dalam urusan orang ramai. Keluar isu dia nak komen. Tuan tengok, keluar satu isu baru ni,
Fulan berkahwin, dia ceraikan isteri dia, dia berkahwin. Semua orang cakap. Saya tengok satu persatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bercakap tu, tidak ada seorang pun yang berjumpa berdepan dengan orang mereka-mereka yang terlibat. Semua andaian. A buat andaian, B buat andaian, sampai Z buat andaian. Setiap andaian itu berunsur fitnah. Kebanyakan andaian itu berunsur fitnah. Kebanyakan andaian itu berunsur tipu. Kemudian disebarkan. Masing-masing share. Video andaian yang A buat, 80 ribu orang semua. Orang tengok. Tuan-tuan, seandainya benda itu tipu, buhtan, tuduhan ke atas orang itu, maka dia tanggung dosa 80 ribu, dosa besar. Sebab dia dah sebar pada 80 ribu. Subhanallah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dua hadis tersebut yang menceritakan tentang keadaan dekatnya tanda, dekatnya tanda besar yang yang pertama tadi. Kronologi alam, kronologi masa kepada alam ni. Allah Subhanahu Wa Taala satu azal, ketika azal dulu, ketika azali dulu, tidak ada makhluk. Bumi tak ada, matahari tak ada, malaikat tiada, syurga tiada. Tuan-tuan boleh bayang? Arasy tiada, qalam tiada, neraka belum. Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kemudian Allah cipta alam. Daripada makhluk yang paling awal, tuan-tuan, alam, seluruh alam. Daripada makhluk yang paling awal, antaranya makhluk antaranya yang paling awal, qalam. Antara makhluk yang terawal, antara Arasy, tuan-tuan, sampailah semua diciptakan, bumi dah diciptakan, matahari dah diciptakan, semua, manusia belum. Ini baru nampak ni. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk terawal, ini saya nak bagi nampak tuan-tuan perjalanan masa alam ini. Setelah Allah menciptakan makhluk-makhluk terawal, qalam, arasy, syurga, neraka, malaikat, apa semua, kemudian diciptakan syaitan, jin, bumi ini, langit, bintang, bulan, laut, manusia belum. Manusia belum. Dinosaur bukan kartun, tuan-tuan. Ia wujud. Arab sebut al-hayawanatul kubra. Kau nak dengar cerita tentang dinosaur? Satu Jurassic Park punya filem. Ini lain. Tapi dikarang oleh ulama kita, Al-Imam Ad-Dimyati, tentang dinosaur ni yang wujud ni. Manusia belum ada. Lewatnya manusia, juniornya manusia. Tuan-tuan boleh bayang? Kemudian setelah jin, syaitan, malaikat, syurga, neraka, arasy, bukit, bintang, dinosaur, tanah, laut, baru Nabi Adam keluar. Belakang. Belakang sangat Nabi Adam ni, belakang sangat baru Nabi Adam keluar. Manusia pertama bukan kita. Kita ni zaman bila ni kita ni? Dah berapa puluh ribu tahun selepas Nabi Adam. Ni yang 2019 ni. Tengok. 2019 bermaksud 2000 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Kan 2019 belakang huruf apa? M ataupun mim. Mim tu miladi, tahun kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa alaihissalam. 2019 tahun yang lepas. Jadi baru muncul Nabi Adam, kemudian sampai malam ni. Ni umat manusia malam ni 2019 ada 7 bilion. Habis manusia, diciptakan manusia, Allah pilih 124 ribu orang Nabi, 313 orang Rasul,
Ramainya? Ya. Ada hadis ni yang hasan, ada yang sahih. 124 Nabi, 313 Rasul. Ramai. Berapa yang telah dihantar? Kesemua telah dihantar. Berapa yang berbaki? Tidak berbaki walaupun satu. Maksudnya kita ni di akhir zaman. Ya, sebab tu tajuk ni akhir zaman. Ni malam ni akhir zaman. Maksudnya penghujung ekor kepada zaman alam ini. Zaman ini dia. Ekor kepada alam ini. Oh, ni kita azan, kita berhenti sah. Kita bagi laluan kepada azan Isyak. Lama dah masuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina wa syaraf wa darajat inna ka la tukhlaq. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tahan lagi ni? Dekat sejam ni, dekat sejam lah. Tadi tajuk apa lah? Berhenti di mana tadi? 124 orang Nabi. Subhanallah.
Ramainya tuan. Di mana mereka ni? Di negara mana mereka dihantar oleh Allah SWT untuk hidup? Kalaupun tidak menyeru untuk hidup. 313 rasul dalam Al-Quran, Allah hanya menceritakan nama 25 orang sahaja. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, di kalangan mereka ada yang kami ceritakan, ada di kalangan mereka yang kami tak sampaikan cerita tentang mereka. Yang 313 tadi, angka 313 tu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi pernah sebut sikit je tentang 313 ni yang tak ada di dalam Quran. Nabi sebut begini, Nabi kata di mahsyar akan ada rasul, di belakangnya hanya 30 orang umatnya. Tuan-tuan boleh bayang, rasul Allah hantar kepada sebuah negeri, yang ikut rasul tu 30 orang. Kita malam ni pun 1000 orang. Ramai. Dan ada rasul, saya selit sikit. Ada rasul, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, ada dalam Sahih Muslim ataupun dalam kitab Riyadhus Salihin, lebih mudah untuk tengok. Ada rasul, kata Rasulullah, di belakangnya ada dua saja umat dia. Dua orang. Ini tak termasuk yang 25 orang cerita rasul tu, tak termasuk rasul yang Nabi cerita ni. Hanya ada dua orang di belakangnya, umat dia. Subhanallah. Dan ada rasul di belakangnya, tiada langsung umatnya, dia seorang. Allah hantar dia ke sebuah negeri, seorang pun tak ikut dia. Siapa rasul tu? Wallahu alam, nanti insya-Allah dalam syurga kita pakat carilah rasul tersebut insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, peta tadi ni, peta tadi Allah hantar para nabi dan rasul. Kemudian apabila datang penutup kepada segala nabi dan rasul, maka ketahuilah itu sudah dekat dengan kiamat. Daripada 124,000 orang nabi ini, yang nombor 124,000 ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 313 orang rasul ini, yang nombor ke-313 namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pun diutuskan. Dia penutup. Maksudnya sudah pun di penghujung. Kemudian Nabi cerita, pada zaman aku hidup dan zaman umat aku akan berlaku tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dan sebahagian umat Nabi yang sangat malang, amat malang, mereka menyaksikan kiamat. Kumpulan malang yang kedua siapa tuan-tuan? Berita terburuk kepada umat Nabi Muhammad. Nombor dua, berita nombor dua terburuk kepada umat Nabi Muhammad. Yang menyedihkan kedua-duanya belum berlaku. Yang pertama kiamat, yang kedua hidup pada zaman Dajjal. Hidup pada zaman Dajjal. Kedua-duanya belum berlaku. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memelihara kita semua. Amin. Kita pernah mendengar hadis akhir zaman nanti datang, akan datang satu zaman, satu tempoh zaman, tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin waktu tu, semua orang kaya, tidak ada jenayah yang berlaku di atas muka bumi Allah. Ketika itu binatang-binatang berbisa pun tidak lagi berbisa. Anak-anak kecil, kata Rasulullah, bermain dengan ular, bermain dengan buaya, bermain dengan, Nabi tak sebut buaya tu, saya tambah contoh, no? Nabi sebut ular dan juga harimau semua ni. Punya barakah zaman itu. Zaman bila? Dah berlaku ke belum? Jawapannya belum. Kita mendengar hadis bahawasanya akan berlaku perang besar. Nabi sebut peperangan itu adalah perang terbesar dalam sejarah kewujudan manusia, anak Adam. Adakah sudah berlaku perang tu? Pun belum. Kita pernah mendengar hadis bahawa Nabi sebut
satu hari akan sampai satu masa kalian sudah tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah yang banyak. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum sampai satu kemuncak zaman fitnah yang gelap gulita, sehingga ketika itu semua orang tanpa kecuali, beriman ke tak beriman ke, susah untuk melakukan ibadah. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi itu dia beriman, yumsi kafiran, petang sudah pun murtad kafir. Wa yumsi mu'minan, petang itu masih nama Muhammad. Wa yusbihu kafiran, pagi esok sudah pun murtad, sudah pun kafir. Wal'iyazubillah. Itu zaman bila pula? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang 2019, tanda kecil kiamat lebih separuh telah berlaku, lebih 60% telah berlaku, lebih 70% telah berlaku, lebih 80% telah berlaku. Tanda kecil umat ini menanti hari-hari, kita tak tunggu, menelusuri hari-hari ke arah pintu tanda besar yang pertama, iaitu Dajjal. Sebelum Dajjal, sebelum Dajjal, Nabi sebut tanda tadi. Semua tuan-tuan dah dengar huraian dua hadis yang sebut tadi. Dan huraian itu bukan dari akal saya, daripada fahaman para ulama hadis. Dua tanda. Sebelum keluar Dajjal, ada berita gembira, iaitulah keluarnya cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Tuan-tuan, dia akan keluar dulu. Dia dibaiat, kemudian dia bawa pengikut dia. Tanda nombor satu yang paling besar bahawa lelaki tersebut ialah Mahdi, kata para ulama, sebab dalam lipatan sejarah sejak 1400 tahun ni, lebih daripada 50 orang yang mengaku Imam Mahdi. Saya sendiri secara personal jumpa lebih 5 orang Imam Mahdi palsu. No? Imam Mahdi. Saya sendiri di kalangan yang saya jumpa ni, yang bukan saya pergi jumpa tuan-tuan, yang datang jumpa saya. Depa nak cari maklumat tentang Imam Mahdi, depa tengok dalam YouTube, tengok nama saya banyak naik. Kan? Jadi pekat datang. Waktu saya insiden tahun lepas pun ada satu kumpulan datang, ramai-ramai, kumpulan Imam Mahdi. Saya kata Imam Mahdi pula dah mai. Saya pun duk sakit waktu tu kan. Depa pun bagi tahu berita gembira lah apalah. Saya kata kena tipu lagi ni. Sungguh tuan-tuan, berapa bulan yang lalu datang wakil kumpulan ni kata, ustaz, memang kami kena tipu ustaz. Di kalangan yang mai jumpa saya ni, Imam Mahdi, Imam Mahdi palsu ni, ada di kalangan mereka yang sangat palsu seorang wanita. Dia pun nak mengaku juga. Saya kata, tolonglah, nak mengaku pun jadi lelaki dulu. Lepas syarat pertama, lepas syarat pertama. Kata para ulama, tanda nombor satu paling besar dia itu Mahdi ialah, dengar tuan-tuan, dengar, ni tanda paling besar. Tentera yang keluar daripada Syam, Nabi sebut, ulama hari ini sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut As-Sufyaniyun, Jaisus Sufyaniyin. Apabila Imam Mahdi dibai'ah, tentera ini terus keluar, pasukan yang besar, untuk berperang dengan Imam Mahdi yang baru dibai'ah di Makkah. Waktu itu pengikut-pengikut baru-baru mula datang. Bila tentera ni datang, dia kalau Syria ada nak pergi, Imam Mahdi dibai'ah di Mekah. Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Ada dua jalan. Saya belajar di Syria. Nak dengar cerita tentang Syria? 2 jam. Tambah lagi 2 jam, 11:30. Tak payahlah. Tuan-tuan sekalian, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Saya sempat buat umrah naik bas. Tak cerita lah. Kemudian Syria, Iraq, Madinah, Mekah. Ada 2 jalan. Tentera ni keluar daripada Syria melalui jalan mana, wallahu alam, tapi jalan ni je, tak ada jalan lain.
Kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu. Bila sampai ke Madinah, ini ulama sebut, fa idza kanu bi baida'a minal ard, bila mereka sampai di Madinah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi. Bumi akan terbuka macam tu, menelan tentera tadi. Tak ada berperang pun. Kita kata, ha, selamatlah ustaz. Kan, tak payah berperang. Yang tu baru episod 1, ada 100 episod Imam Mahdi. Ada 100 episod Imam Mahdi tu baru episod 1, baru dia di bai'ah dan tentera tu keluar. Sampai di Madinah ada satu kawasan, Allah SWT buka tanah tu, ditelan ke semuanya. Yang selamat satu atau dua orang sahaja. Satu atau dua orang sahaja yang selamat, mereka ni lah yang datang sebarkan berita bahawa tentera kami ditelan ke semuanya. Kata para ulama, itulah petanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di dalam Masjidil Haram tadi, dia adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Dia dulu akan keluar, tuan. Ni nak cerita ke kiamat ni. Imam Mahdi keluar dulu. Kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam. Secara detailnya, secara tepatnya, Syria dan Palestin. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat askar, kem pertahanan umat Islam. Nah, ini cerita Syria, tuan-tuan. Banyak berjam-jam hadis akhir zaman yang berkaitan dengan Syria sahaja, belum Palestin. Nah, kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Dimashq. Damascus hari ini, Damsyik hari ini, ada di Dimashq. Dan Nabi sebut nama tempat itu, iaitulah Ghoutah. Saya dah sampai di situ dan saya ada keluarga angkat lagi di situ, di Ghoutah. Nah, kem akan menjadi satu kem pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam pada zaman Imam Mahdi tu. Imam Mahdi daripada Mekah, dia pun pergi ke ni episod ringkas-ringkas je ni, daripada 100 episod tu, tuan-tuan. Dia pisahkan pusat, dia pindahkan, dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu di Syam, di Baitul Maqdis dan juga sekitarnya. Waktu tu orang Islam pun pergi ke sana, pergi ke sana, masing-masing pergi ke sana. Waktu tu ramailah, ha, yang mujahidin sebenar, yang betul-betul ada ilmu dan iman yang pergi ke sana. Kemudian yang mujahidin separuh jalan, yang mujahidin kuat semangat saja, ilmu tak ada, yang macam-macam jenis lah, yang munafik, yang ikut kawan tak tahu pergi mana, semangat tengok pegang senjata dia pun pergi juga. Maka bertumpu ramailah orang Islam waktu tu di Syam, di Baitul Maqdis waktu tu, sehingga sunyinya Masjid An-Nabawi. Ini hadis. Macam mana tu ustaz, sunyi Masjid An-Nabawi? Sunyinya Masjid An-Nabawi sehingga di luar masjid kalian akan melihat anjing yang berkeliaran. Tuan-tuan, kenapa Masjid Nabawi? Bukan orang menghina Masjid Nabawi. Hadis ini kata para ulama bukan bermaksud orang Islam tidak beriman meninggalkan Masjid Nabawi, tidak merindui Rasulullah, tetapi ketika itu pusat pemerintahan Islam adalah di Baitul Maqdis. Satu hari sebelum kemunculan Dajjal, Baitul Maqdis akan kembali berkembang, akan kembali pesat, akan kembali meriah. Baitul Maqdis. Sehingga sunyi Masjid An-Nabawi. Ada orang pergi tapi sangat sunyi. Dia tak macam hari ni. Kan hari ni kan puluhan ribu setiap masa puluhan ribu orang Mekah dan Madinah. Nah, satu hari akan datang masanya ini, tuan-tuan. Itu masanya. Ketika Imam Mahdi keluar, dia
dia jadikan Baitul Maqdis dan Syam sebagai pusat pemerintahan dan kem pertahanan tentera. Berlaku perang kecil satu, berlaku perang kecil kedua, menang. Berlaku perang kecil ketiga, menang. Berlaku perang kecil empat, menang. Orang Islam sibuk. Orang Islam sibuk. Dia sibuk, tuan. Dia akan sibuk waktu tu. Waktu tu kumpulan Islam yang paling besar, yang paling kuat, kumpulan Imam Imam Mahdi. Berazamlah untuk bersama mati syahid. Tuan-tuan, ruang untuk mati syahid kepada umat ini masih terbuka luas. Mati syahid, syahid yang hakiki, syahid yang berperang, yang confirm berada di pihak yang benar. Siapa? Dengan Imam Mahdi. Memang dia orang yang paling soleh dan paling warak, paling alim pada zaman itu, ketika itu. Nombor satu, dia yang paling soleh, paling alim, paling warak, dan confirm betul tindakan dia. Confirm betul. Kerana dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lelaki biasa, dia diilhamkan oleh Allah. Keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dengan orang yang mempersendakan Ahlul Bait. Sebut Habib, boleh kata yang ni yang banyak cerita karut. Sedangkan tak yalah, tajuk tu pula lama pula. Kita tajuk lain pula, tajuk Wahabi pula. Subhanallah. Hati-hati. Berlaku perang satu, perang dua, perang tiga, semua menang. Perang empat, kemudian kemuncak peperangan. Kemuncak perang di Palestin ke di Syria? Di Syria. Syria. Satu negeri dalam Syria pada hari ini, negeri itu Nabi tak sebut. Tetapi daerah itu ada di dalam negeri yang bernama Halab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Bukan Apollo. Itu biskut tu. Kek tu ni. Aleppo dalam in English, dalam bahasa Arab disebut Halab. Di dalam Halab itulah akan berlaku peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Tu episod dekat 50 dah tu. Dapat dekat 50-60 tu. Episod dia sangat panjang. Episodnya sangat sangat panjang. Orang Islam bersama dengan pasukan Mujahidin yang sebenar, Imam Mahdi, sangat sibuk waktu itu, terlampau sibuk. Ketika itulah seluruh bangsa kafir di dalam muka bumi Allah ini akan bergabung dan bersatu di bawah satu bendera. Amerika akan bergabung dengan Eropah, akan bergabung dengan China, akan bergabung dengan Rusia waktu itu. Dia sebelum tu, sebelum tu ada episod lagi, ada 7-8 episod orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar, musuh. Nabi sebut, Nabi cerita orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani. Nabi sebut tentera Nasrani. Cina Nasrani kan tuan, negara Cina kan? Ha, nampak kuasa besar, kuasa besar dunia. Rusia Nasrani kan? Bukan. Europe, Europe Nasrani. Banyak saya tak mahu sebut lah yang tu. Nabi sebut kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani, berperang dengan satu kuasa besar yang lain, kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni, sebab kumpulan Nasrani ini mengangkat salib dan sebut dengan nama salib ini kita menang. Maka orang Islam pun marah, lalu bergaduh. Tentera bersukutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka bergabung dengan kumpulan ini. Waktu itulah berlaku Al-Malhamatul Kubra, Al-Magedon tu, peperangan terbesar sejarah kewujudan manusia. Paling besar. Ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Tuan-tuan bayang tengok, satu lawan berapa? Waktu tu bukan satu lawan seratus dah. Melihat jumlah tentera sahaja, melihat jumlah tentera sahaja, munafik yang ada dalam kumpulan ni patah balik. Tak perang lagi baru tengok jumlah tentera. Dia memang peperangan ni menggerunkan, menggerunkan. Sebab pihak musuh ratus kali ganda lebih banyak.
Pihak musuh tu sekali ganda. Kronologi zaman ni tuan-tuan, dia akan berlaku perang tu, kemudian orang Islam menang. Tu skip banyak episod tu. Kan drama petang-petang pun 100 lebih. Tu ustaz tengok tu tak ada masa nak tengok tuan. Saya tak sentuh pun TV di rumah. Alhamdulillah. Selesai menang, saya cerita ringkas bagi tuan-tuan nampak ni perjalanan masa ni. Selesai menang, keluar Dajjal. Betul-betul selesai perang itu, keluar Dajjal di Asfahan atau Khurasan, Iran. Maka berlaku pula peperangan tentera Imam Mahdi dengan tentera Dajjal. Kali ini tentera Imam Mahdi berundur. Kuat, sebab tentera Dajjal kuat. Berundur satu tempat, satu tempat, satu tempat berundur. Akhirnya sampai duduk dalam satu masjid. Masjid itu ada menara putih. Di menara itulah Nabi Isa akan turun daripada langit yang kedua. Tuan-tuan, mendengar kisah ini, ada orang dalam YouTube ceramah saya tentang kisah Nabi Isa turun ni, bawah tu dia tulis, Ustaz Wadi itulah Dajjal sebenar. Sebab dia bawa cerita tak masuk akal, cerita karun. Subhanallah, saya tengok, ya Allah. Zaman ni tuan-tuan, mula muncul, bukan tahun ini tuan-tuan, sejak 8 tahun yang lalu. Dari mana dia pun ambil nombor telefon saya, daripada mana apa, yang call pun ada, ustaz tolong hentikan, kami malu dengan kawan-kawan kami yang bukan Islam ni. Ustaz cerita benda-benda karut, benda-benda tak masuk akal. Saya beriman ustaz, tapi saya tak mau ustaz cerita benda-benda keluar air tangan Nabi, Nabi naik buruk, naik buruk, terbang, naik ke langit. Apa ni ustaz? Ha. Sampai hari ni, dialah Dajjal sebenar sebenarnya. Baik, saya kata saya pula Dajjal. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Lama, kumpulan ni sudah lama. Sampai hari ni, mereka masih lagi menyerang. Ha, tapi saya tak rasa apa pun, tak ada apa pun. Kan? Dia serang macam tu je, ustaz mengarut apa semua kan. Ha. Kemudian berundur, 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 tak boleh bertempur dengan tentera Dajjal, kuat. Kenapa kuat? Ha, tu cerita Dajjal. 2 jam saja Dajjal. Ha? 2 jam yang lain sampai ke 1. Tu pagi. Tuan minta mana-mana pihak masjid panggil ustaz-ustaz kan, tajuk-tajuk ceramah tu. Ha. Berundur sampai di masjid itu. Semayang, dah azan, sudah iqamah, sudah berada dalam saf, Allahu Akbar, imam dah angkat takbir. Kemudian turun Nabi Isa AS. Tak payah ceritalah, Nabi Isa turun. Turun di situlah, daripada langit. Turun daripada langit. Turun secara hakikat, secara fizikal, bukan roh. Ha? Fizikal ni, boleh pegang, boleh sentuh Nabi Isa. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur, Nabi Isa berkahwin, Nabi Isa dapat anak. Pulak dah, lagi karut dah ni. Itulah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, yang tu berita gembira. Tuan-tuan pernah bayang hidup dengan seorang rasul? Allahu akbar. Tuan-tuan, kalau boleh hidup dengan mana-mana nabi yang 124,000 orang nabi tu, boleh hidup seorang pun cukup dah. Kerana mana-mana nabi tak pernah bercakap bohong, mana-mana nabi tak pernah menyakitkan hati orang lain. Mana-mana nabi tak pernah meninggikan suara. Akhlak setiap nabi adalah baik. Apatah lagi tuan-tuan, rasul itu adalah ulul azmi, Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan boleh bayang macam mana ibadat dia. Nabi Isa akan beribadat waktu tu. Dia akan solat, puasa Ramadan, keluarkan zakat, sama
Manusia, manusia yang boleh disentuh. Manusia. Dia turun. Kemudian yang duduk dalam masjid yang yang takbir lambat sikit ni, yang kalau hari ni yang perbetulkan pelikat, yang duduk cuik kawan, hak ni hak geng-geng belakang ni sedar Nabi Isa turun. Menyedari Nabi Isa sedang berjalan turun daripada, dia akan turun di menara, tuan-tuan. Menara tu berwarna putih dan masjid itu berada di timur Damsyik. Hari ini masjid itu disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Ibn Taymiyah sendiri, dia sebut masjid itu adalah Masjid Al-Umawi. 15 minit daripada rumah sewa saya. Saya belajar di situ waktu, bukan belajar di Jami' Umawi, belajar di Dimash waktu tu. Jalan kaki lebih kurang 15 minit ke masjid tu. Turun, kemudian habis solat, Imam Al-Mahdi memberikan pemerintahan, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Isa ibn Maryam. Serah. Kemudian Nabi Isa pun bawa tentera keluar daripada sebuah pintu. Bila buka, di depan pintu, di depan sekali, telah pun tunggu Dajjal dan juga puluhan ribu tentera dia. Bila Dajjal tengok Nabi Isa, menggeletar seluruh tubuh Dajjal, menggeletar. Lalu dia pun berlari selaju angin yang bertiup kencang. Dajjal ni laju, dia pun berlari. Daripada masjid tu di Syria, Nabi tak sebut Syria, tapi Nabi sebut masjid itu di Dimashq. Yang tu jelas Nabi sebut Dimashq, hadis sahih. Nabi Isa akan turun di masjid di Dimashq, itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal akan lari, dia bawa semua tentera dia yang hebat tadi ni. Tapi bila berjumpa dengan Nabi Isa, tentera-tentera Dajjal apabila mencium keharuman Nabi Isa, mati. Berlari semua pergi ke Palestin. Berlari sampai ke Palestin, Nabi sebut tempat mereka berlari itu. Sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lud. Bab Al-Lud. Kita boleh tengok dalam YouTube, tengok tempat tu. Ada dia tulis Babul Lud. Di situlah Dajjal akan dibunuh. Tak ada perang kan, tak ada perang Dajjal lompat terbang masuk, tak ada. Bayang Avengers tu simpan. Kan, tahu dah. Bayang tembak dengan mata Nabi Isa pun tepis, tak ada. Nabi Isa sampai di Babul Lud, kepung Dajjal, dia keluarkan tombak dia ataupun pedang dia, dia tusuk mati. Betapa lemahnya Dajjal waktu tu. Kemudian habis mati. Mati, kemudian balik. Sebelum balik, saki-baki tentera yang berapa puluh ribu tadi ni, yang hebat-hebat, yang kuat tadi ni, kesemuanya menyorok di belakang-belakang bangunan, di belakang-belakang batu, di belakang-belakang pokok. Keseluruhan batu dan pokok tu bercakap, wahai Muslim, datang, di belakang aku ada tentera, mari bunuh dia. Kecuali satu pokok sahaja. Pokok apa? Ha? Pokok Gharqad. Tengok dalam YouTube kan, kawasan-kawasan yang ditanam di negara haram Israel, Gharqad. Ada satu kawasan di Israel, saya tak ingat dah exact number tu berapa luas kawasan tu, ditanam Gharqad. Dia orang baca adanya tuan, lebih dari kita lagi. Akan dibunuh habis kesemuanya, mati. Kemudian apa jadi pada zaman tu? Bermulalah zaman keberkatan alam ini. Allah mengarahkan setiap inci bumi untuk mengeluarkan kesemua keberkatan. Allah arahkan setiap inci langit untuk menurunkan kesemua keberkatan. Waktu tu berkat. Orang nak tanam, orang baling saja waktu tu. Petani, petani masuk kebun dia baling. Naik pokok. Naik pokok. Ha? Gandum, bijirin-bijirin gandum bukan lagi sebesar-besar yang tuan-tuan tengok ni. Bijirin-bijirin gandum, satu bijirin tu tebal besar ni. Keberkatan.
Pada zaman itu tidak ada orang miskin di kalangan orang Islam. Kesemuanya kaya. Sehinggakan apabila zakat dikeluarkan, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Bukan layak, tak layak ni maksudnya tak ada orang minta. Semua orang tolak bila nak bagi zakat. Kata, minta maaf, saya pun duit banyak lah ni. Tak tahu nak buat apa lah. Tolong beritahu tak kawasan mana yang paling miskin dalam negeri ni. Mereka pun sebut satu kawasan paling miskin di sini. Sini di mana? Ya, tak payah sebut lah. Cik hati pula kan. Kawasan paling susah di sini ke situ. Orang pun pergi ke situ. Orang-orang situ pun tolak zakat. Kami yang dalam bank pun dah 3-4 tahun dah tak keluar duit. Dia kata yang dalam bank. Lepas tu yang di poket pun banyak ni. Apabila tuan-tuan, zaman keberkatan ni berlaku dua kali yang begitu mewah dan berkat, sehingga binatang-binatang berbisa tidak berbisa. Kanak-kanak bermain dengan ular, dengan semua berbisa, tidak berbisa. Tak ada orang susah dan sebagainya. Berlaku dua kali zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa sekali, serentak hidup tu. Imam Mahdi dengan Nabi Isa, Dajjal dah mati, serentak hidup. Yang kedua berlaku iaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ada satu perbezaan kata para ulama, apa beza dua zaman ini? Kedua-duanya makmur. Beza dua zaman ini ialah pada zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kalau siapa yang ambil duit daripada Baitul Mal, dia pergi ambil duit Baitul Mal untuk diberikan kepada orang miskin. Kalau lebih, dia boleh bagi balik ke Baitul Mal. Tapi pada zaman Nabi Isa dan Imam Mahdi, siapa yang pergi ambil duit di Baitul Mal untuk disedekahkan, untuk dibahagikan kepada orang miskin, tiba-tiba tak ada orang miskin. Duit itu tidak dibenarkan untuk dikembalikan kepada Baitul Mal. Tak tahu buat, tak tahu buat macam mana pun. Probih. Tak tahu buat macam mana, sila habiskan. Baitul Mal kata kami tak terima duit lebihan. Subhanallah. Zaman bila tu akan berlaku. Akan berlaku. Tapi nak sampai zaman bahagia itu, hidup dengan seorang rasul. Allahu akbar. Tuan-tuan bayang tengok waktu tu. Tak ada orang dah buat jahat, tak ada dah nak curi motor kita. Tak ada orang dah nak ambil slipper kita. Ni sekali berapa banyak slipper orang pinjam ni. Tak payah nak fikir dah pintu rumah tak kunci, nak tinggal rumah sebulan. Allahu Rabbi. Tak ada orang nak kutuk, nak cakap perkataan tak elok. Semua hidup dalam keadaan aman dan iman. Habis Imam Mahdi wafat sebelum Nabi Isa. Sebab Nabi Isa akan hidup 40 tahun. Lama. Nabi Isa akan hidup berkahwin, beranak pinak selama 40 tahun. Imam Mahdi wafat dulu. Kemudian Nabi Isa hidup sebagai seorang ketua waktu tu. Rasul. Tak ada khilaf dah waktu tu. Rujuk satu je rasul. Tak ada khilaf-khilaf. Alhamdulillah. Kemudian keluar tanda besar kiamat yang seterusnya, iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Ni belum lagi yang tujuh lagi tuan lah. Belum lagi yang tujuh. Masih jauh perjalanannya. Ni saya cerita ni secara ringkas. Keluar Ya'juj wa Ma'juj, ni zaman ni akan berlaku. Waktu tu Allah arahkan, wahai Isa, bawa umat Islam naik ke Tur, Bukit Tur, Gunung Tur. Bawa. Sebab sebentar lagi akan keluar. Ni kita tertanya-tanya siapakah tentera terkuat dunia. Tadi waktu berperang tadi, tentera paling kuat sekali ialah tentera yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Keluar Dajjal, Imam Mahdi dah tak mampu dah, berundur-undur sampai dikepung. Keluar Nabi Isa, kuat tentera yang dipimpin oleh Nabi Isa. Tiba-tiba keluar Ya'juj wa Ma'juj, Allah ilhamkan, wahyukan kepada Isa, wahai Isa, tentera yang sedang keluar ini
tidak dapat ditandingi oleh kalian. Jangan cuba untuk bertempur dengan mereka. Tuan-tuan bayang tengok, ramai mana pasukan ini, ganas mana Ya'juj wa Ma'juj. Dia bukan jin, dia bukan binatang, dia bukan malaikat, mereka adalah manusia. Tetapi sangat ganas, dan bilangan mereka sangat banyak. Sekali dia lalu tasik, dia minum saja, bukan mandi dah, bukan buat kenuri, dia minum saja kering tasik itu. Belum lagi tasik luas, tentera tu lalu minum saja kering tasik. Tentera di belakang tak sempat minum, datang tasik dah kering, dia kata ni geng depan ni minum lah. Wahai Isa, sedang keluar sekarang ini satu kumpulan tentera yang tidak boleh ditandingi oleh kalian. Mereka ni paling kuat. Maka Nabi Isa pun naik atas bukit Tur Munajat. Ya'juj wa Ma'juj ni penuh mengelilingi muka bumi Allah ni. Saya, tapi tak ada hadis yang sebut kata seluruh muka bumi ni dia keliling. Wallahu a'lam, tak ada hadis. Maksudnya dia keluar takat yang dia sampai. Bilangan mereka sangat banyak. Tak ada pasukan tentera yang boleh berlawan dengan mereka sebanyak mana pun bom atom yang dimiliki. Dahsyat kumpulan ni. Nabi Isa pun munajat, tentera ni pun yang Ya'juj wa Ma'juj ni buat kerosakan di atas muka bumi Allah, bunuh, bakar, macam-macam. Pendek cerita, akhirnya Allah turunkan bantuan. Tentera apa Allah Ta'ala nak buat turun ni? Adakah pasukan malaikat? Subhanallah. No, ini kata kitaran alam ni. Allah turunkan bantuan, ketenteraan. Tentera-tentera itu adalah ulat. Ulat-ulat kecil saja. Mereka berada di leher-leher Ya'juj wa Ma'juj, kemudian menggigit dan akhirnya mati. Kesemua Ya'juj wa Ma'juj. Ulat, ulat, bukan ular, ulat. Dud, dud, ulat. Last sekali tentera yang paling kuat atas muka bumi Allah ni, ulat tu. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan bagi Allah, Allah memiliki tentera-tentera yang ada di langit dan ada di bumi. Maksudnya seluruh kekuasaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selepas Ya'juj Ma'juj semua mati, Nabi Isa pun wafat. Lepas hiduplah beberapa tahun kemudian, wafat. Kemudian berlaku gempa di barat, gempa di timur, gempa di semenanjung Arab. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Ni saya buat turutan ni bukan secara pasti tuan-tuan, yang ni semua ijtihad para ulama. Ada banyak pendapat, saya pilih salah satu yang ni. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Yang ni yang saya tengok yang paling kuat. Setelah lama saya meneliti, gempa di timur, gempa di barat, gempa di tanah, di semenanjung tanah Arab. Ada lagi empat. Empat ini, ni lepas Nabi Isa wafat ni. Tuan-tuan boleh bayang zaman itu macam mana. Lepas wafat, empat ini, dabah binatang berkaki empat. Bila sebut dabah, wajib berkaki empat. Dia bukan berkaki dua, bukan kaki tujuh, bukan kaki sembilan. Dabah ini akan keluar. Saya tak cerita dah, dia jadi panjang. Ini semua tanda-tanda besar kiamat. Sepuluh ni, sejam, 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 sejam. Sampai sembilan pagi esok. Sembilan pagi esok, sejam, sejam. Dabah. Benda dabah ni apa? Dabah ini bercakap. Tukan limuhum bi anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Tak payah ceritalah. Dabah, matahari, dukhan. Tiga ini disebut oleh para ulama yang menghurai hadis akhir zaman, dan mereka sebut tiga serangkai. Tiga ni serangkai wajib berlaku di antara satu sama lain. Apa maksudnya wajib berlaku di antara satu sama lain? Maksudnya kalau dabah pagi, petang mesti matahari. Esok mesti dukhan, asap tadi, dukhan, saya silap, dukhan, asap. Tiga tadi, tiga serangkai. Kalau pagi tu dukhan, dukhan, asap, asap tu apa?
cerita panjang, kalau pagi itu dukhan, petang itu mesti dabah, pagi esok itu mesti matahari. Yang mana satu wallahu alam, tapi dia mesti berdekatan. Tiga serangkaian ini penutup, yang ini tak ada khilaf, penutup kepada 10 tanda besar kiamat ini adalah api. Adalah api. Berakhir dengan api yang keluar, kemudian berlakulah kiamat. Panjang. Dia panjang. Kita di satu tempat, di satu zaman, kan, di satu masa yang tanda besar yang pertama belum berlaku, Had Dajjal tadi. Tapi bila saya sebut hadis tadi, tuan-tuan boleh nampak, tengok. Nabi sendiri yang sebut hadis tentang tanda-tanda sebelum Dajjal keluar. Kita pun dah baca, kita pun dah huraikan secara ringkas, kita pun dah tengok. Kan? Sebelum Dajjal, Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi, dekat lagi, sebelum Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi, sungai di Kufah, di Iraq, Kufah Iraq, Sungai Furat. Sungai itu akan kering. Ada hadis sahih. Apabila sungai itu kering, terzahirlah segunung emas. Bukan petrol, emas. Segunung emas, bukan nak kena pergi apa dah ambil tu? Nak kena ambil dulang, lepas tu nak bahaya. Nabi sebut segunung emas. Pergi berebut saja. Tuan-tuan bayang, satu tempat emas yang tak perlu didulang, pergi ambil saja. Akan tetapi Nabi melarang orang Islam untuk pergi ke situ. Seandainya kalian ada di situ, jangan ambil emas itu. Kerana setiap 100 orang yang pergi ke situ, 99 akan mati dibunuh. Setiap orang yang pergi ke situ berniat dan berazam untuk membunuh yang lain, termasuk seorang yang selamat itu. 100 yang pergi untuk ambil emas tu memang berjaya ambil, tapi tak berjaya bawa balik, dibunuh. Seorang yang selamat itu, kata para ulama, dia juga berdosa besar. Sebab dia juga ketika pergi dan ketika mengambil emas itu berazam untuk membunuh orang lain. Memang sangat-sangat berjaga-jaga untuk membunuh orang lain. Tapi sebab dia yang paling banyak membohong, dia yang paling banyak helah, dia yang paling selamat ketika itu. Seorang saja yang selamat. Maka tanda-tanda kecil yang berlaku pada sekarang ini, zaman ini, yang kita tengok di keliling kita. 9:15 dah. 9:30 saya berhenti. Cukup tuan-tuan. Tuan-tuan tak berganjak ni, tengok ni. Macam inilah kalau ada seorang pergi tandas, kita berhenti. Tenuh kencing di sini sekejap. Dah melawak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi pernah sebut waktu Dajjal keluar, dia naik di atas Bukit Uhud. Siapa yang pergi umrah, tengok Bukit Uhud. Dajjal akan naik Bukit Uhud. Siapa yang pergi umrah waktu ziarah tu, bawa ke kawasan Uhud, dia berdiri di atas bukit pemanah tu, dia boleh nampak Masjid An-Nabawi. Daripada jauh, Masjid An-Nabawi kelihatan warna apa tuan? Warna putih. Daripada atas, kalau tuan-tuan terbangkan drone pun, kan, daripada atas tuan-tuan akan lihat Masjid Nabawi kelihatan seperti istana yang berwarna putih. Kebenaran mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita 1400 tahun yang lalu, ketika Masjid Nabawi bukan pun berwarna putih. Nabi kata Dajjal naik atas Bukit Uhud dengan pengikut-pengikutnya, tentera-tentera dia yang kuat tadi, lalu Dajjal pun tunjuk ke bukit, ke Masjid An-Nabawi. Kata Dajjal, lihat Al-Qasrul Abyad. Al-Qasrul Abyad. Lihat Al-Qasrul Abyad, istana putih itu. Kan? Waktu pergi umrah, berdiri atas bukit pemanah tu, tengok, nampak Masjid An-Nabawi daripada jauh, nampak dia punya menara-menara tu, kan.
Kata Dajjal sambil menunjukkan, dia kata, lihat istana putih itu, Masjidu Ahmad, itu adalah Masjid Ahmad. Nabi dipanggil dengan dua nama, Muhammad dan juga Ahmad. Semua para malaikat di langit memanggil Nabi dengan nama Ahmad. Ahmad dan Muhammad. Dan Masjid An-Nabawi telah pun siap dibina seperti istana zaman hari ini, 2019. Seperti istana dan berwarna, daripada jauh kelihatan berwarna putih. Dua, saya sebut dengan laju tanda-tanda kecil kiamat yang berada di keliling kita. Dua, Nabi sebut, apabila kalian melihat ramai di kalangan umat aku meninggalkan solat. Tuan-tuan, di Malaysia, tuan-tuan boleh google sekejap lagi, peratus yang meninggalkan solat di Malaysia adalah 80 hingga 85%. Siapa yang ada mengajar di sekolah menengah, cikgu, sekolah rendah kan? Sekolah rendah kita tak boleh nyelidikan. Ada tak baligh lagi. Sekolah menengah. Boleh tanya. Anak-anak murid. Saya guru 8 tahun. Dulu. Guru sekolah menengah. Kan? Kemudian berceramah lebih di 100 buah sekolah. Ceramah motivasi, kan? Ceramah agama. Antara soalan yang saya akan tanya itu. Siapa yang solat 5 waktu kat tangan? Di sekolah tepat dengan kajian yang dilakukan oleh pelbagai agensi dan pihak perseorangan, 80% orang Islam di Malaysia tidak melakukan solat. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Balik semak anak masing-masing. Keadaan tinggal solat itu adalah satu daripada tanda kiamat dan ia telah pun berlaku. Dua, ini saya sebut sikit lah. Saya pilih kat tuan-tuan sikit je. Dua, di antara tanda kiamat, dekat dengan kiamat, ramai umat Nabi tak tutup aurat. Tak tutup aurat. Laki-laki dan perempuan sama. Tak tutup aurat. Saya tak menguraikanlah tu di tajuk ceramah. Tajuk ceramah. Yang ketiga, di antara tanda kiamat ialah ramai di kalangan umat aku minum arak. Nah, sekarang boleh didapati dengan mudah. Umur 16 ke, umur 15 ke, umur 14 pun boleh beli arak 7E. Tuan-tuan, tuan-tuan kalau ada 7E yang jual arak, buat surat bantahan penduduk setempat. Alhamdulillah. Kan, di tempat kami alhamdulillah, mana-mana 7E yang buka di taman dekat dengan perumahan apa semua, kalau ada jual arak, kita buat surat bantahan. Kebanyakannya berjaya lah, no? Untuk tidak dijual arak secara terang-terangan macam tu. Kita pernah buat spot check di sebuah sekolah. Buat spot check, dapat handphone. Buka handphone, antara gambar yang ada dalam handphone itu selfie ketika minum arak beramai-ramai. Kalau menengah, selfie lupa delete. Selfie minum arak letak atas meja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekolah agama. Sekolah agama. Bukan saya nak beritahu sekolah agama lebih teruk dari sekolah menengah, tidak. Sekolah menengah biasa lebih kritikal. Lebih kritikal. Saya masuk sekolah menengah biasa. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kan? Cumanya gejala-gejala tu pun sudah masuk ke sekolah-sekolah agama biasa. Entahlah. Arak. Apabila ramai di kalangan umat aku minum arak, arak sudah mudah didapati, ketahuilah itu antara tanda kiamat. Kemudian Nabi sebut ya taqarabu zaman, masa menjadi pendek. Tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam sehari 24 jam juga. Walaupun tak ada jam. Sampai zaman Nabi Muhammad, satu hari 24 jam itulah. Sampai malam ini 24 jam itu tidak berubah, tuan-tuan. Tetapi kata para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi, ketika menghuraikan hadis yataqarabuz zaman, sehingga kan tuan-tuan akan merasakan, kata Rasulullah, kalian akan merasakan setahun jadi macam sebulan, sebulan jadi macam seminggu, seminggu rasa macam sehari, sehari rasa macam satu jam, satu jam rasa macam sekali,
sekali api dihidupkan satu saat. Bahasa mudah hari ini seperti satu saat. Dan itulah yang kita semua rasakan. 2019 sudah pun berakhir. Nak berakhir. Berlalu 2019 betul-betul macam satu saat saja habis. Seolah-olah macam baru saja sehari yang lepas 2018 habis 2018. Tak rasa macam sebulan, rasa macam satu saat. Ya taqarabu zaman. Apabila kalian mula merasakan singkatnya masa, ketahuilah kiamat sudah hadir. Ini tak rasakah? Tak rasakah Allah tarik keberkatan masa ni? Masa, semua masa. Semua orang rasa. No? Walaupun hari ni mesin basuh automatik, lepas tu siap kering lagi, kemudian sekarang dah ada mesin lipat pula. Di dapur ada mesin untuk basuh pinggan pula, kemudian dia kering, dia susun sendiri. Kemudian dalam rumah dulu ada sapu sampah, kemudian keluar vacuum. Sekarang vacuum bergerak sendiri pula. Vacuum letak di situ, set, dia bergerak sendiri. Tetapi manusia tetap merasakan masa tak cukup. Sekejap lah. Ya taqarabu zaman. Kemudian Nabi sebut, yaksurul harju. Banyak pembunuhan. Di Malaysia bunuh 7 bintang. Saya bagi 7 bintang. No? Dan kes bunuh setiap tahun meningkat. Bukan salah polis, tuan. Kan? Kes bunuh meningkat, jenayah meningkat, salah polis. Tak betul. Kan? Kes bunuh setiap tahun meningkat. Dan kes bunuh di Malaysia 7 bintang. Sebab apa, tuan? Sebab di Malaysia orang sanggup bunuh bayi. Saya berapa video yang orang hantar kepada saya tentang pembunuhan bayi dan sedang membunuh bayi. Beberapa video di Malaysia. Betul ke, ustaz? Masuk akal? Tak masuk akal. Macam mana dalam berita pun bunuh, letak dalam peti ais tu bunuh siapa? Bunuh bayi lah tu di Malaysia. Yang bunuh, bunuh lepas tu dia letak dalam peti ais baby sitter tu di Malaysia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaib. Baca lagi dalam surat khabar, bayi 3 tahun suami isteri bunuh, kemudian lempar dalam hutan di Langkawi. Saya baca 7 bintang saya bagi jenayah bunuh di Malaysia, 7 bintang. Sebab bunuh di Malaysia bukan bunuh sama-sama bergaduh dengan orang besar ni, bunuh bayi. Dan orang tu normal, orang gila. Dia pegang bayi, dia letak, dia pijak, pijak, pijak daripada bawah, pijak, pijak, pijak. Pijak, 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 pijak. Kemudian dia angkat, dia hempuk ke dinding. Hempuk, hempuk sampai keluar darah. Dia hempuk lagi. Di Malaysia. Inna lillah wa inna ilaihi rajun. Nabi kata, yaksurul harju. Akan berlaku banyak haraj. Sahabat tanya, wamal harju ya Rasulullah? Haraj itu apa ya Rasulullah? Nabi kata, al-qatlul qatl. Pembunuhan jadi banyak, pembunuhan jadi banyak. Purata di Malaysia sehari 2 pembunuhan. Setiap hari wajib ada pembunuhan 2 purata. Tuan-tuan boleh tengok, ni saya cakap ni statistik. 1.5 hingga 2 setiap hari. Setiap hari yang dibunuh di atas pelbagai sebab. No? Zuhurul qalam, banyaknya pen. Macam mana banyak pen? Nabi sebut zuhurul qalam. Teks hadis tu saya tak ingat, tetapi dia terjemahan dia ialah pen menjadi banyak. Ulama hari ni hurai, ramai orang menulis. Penulisan menjadi banyak. Tuan-tuan tengoklah penulisan pada hari ni. Semua orang nak tulis, semua orang nak komen. Kan? Benda apa pun yang berlaku. Itu tanda kecil, tanda kecil kiamat. Dan yang terakhirlah, cukuplah setakat ini dulu.
Tanda kecil ni ada ratusan, tuan-tuan. Min asyratis sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kiamat kecil juga, ayyatabahan nasu fil masajid, manusia berbangga-bangga dengan masjid yang cantik. Renovate saja menelan belanja juta. Mana-mana pun tempat, tuan-tuan, tempat. Berlumba-lumba untuk berbangga dengan masjid yang indah, yang solat tak ramai. Nabi sebut, ketika mana kamu tengok zaman kamu hidup itu, manusia berlumba-lumba membangunkan masjid yang cantik, tetapi penghuninya sedikit, itulah tanda dekatnya kiamat. Dan benda tu juga sudah pun berlaku pada zaman kita. Walhamdulillahirrabbilalamin. Saya rasa setakat itu dulu, insyaAllah. Ceramah pada malam ni yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hikmah dan kuasa daripada diri saya sendiri. Qulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.